Infrastruktur berupa margi saking-besaking ngelintangin Bangli tembus ke desa Pelaga Badung, katerisain dahat membuat kawintenane. Antuk menika, keaptiang Presiden Incapang Ekonomi Kerama. DPRD Bali Wayan Gunawan Mausang margi sane tembus saking Karangasem ke desa Pelaga Badung, antuk ngelintangin Kabupaten Bangli jagi kausulang ring pembahasan RTRW Bali war sekali tali plekutus. Infrastruktur punike banget kabuatang mangde puangunan make tetiga widangan kabupaten minekadi Karangasem Bangli Wiyaden Badung. Margi puniki jagi keanggen pemargi majang Kabupaten Bangli sejroning nincapang kasukertan ipun sepisanan mangde pertanian Presiden Limbak. Yening margi puniki Presiden kaunggahang ring RTRW Bali mejanten jagi dados pemargi mangde margi ngeruruh buleleng sayan cendet napi malih wenten pangrencana jagi ngwangun bandar udara ring buleleng. Besakih ini kita masih usaha kita akan ajukan menjadi usulan dalam kerangka untuk keseimbangan wilayah kan. Kalau selatan misalnya dulu di Nusa Penida kan sudah ada desain sebetulnya jalan lingkar Nusa Penida itu juga sudah masuk, begitu juga jalan lingkar infrastruktur seluruh Bali juga masuk, tapi pada titik lagi ini untuk efisien efektifnya dan juga untuk perimbangan kewilayahan ya, Bali kan daerah miskin, Karangasem miskin, mudah kita bikin jalan bentang Besakih sampai Pelaga kan. Ini untuk met kalau nanti airport dari di Kebutambahan kan tembus catur. Nah jadi roadmap ya antara airport di Bali Utara dengan jalan di Pelaga Catur itu dari timur orang mau terbang kan lebih cepat. Nah ini harapan-harapan kita mengantisipasi kemungkinan real ke depan yang kita bisa lihat. Dan yang ngawohin ring pembahasan RTRW Bali, Kabupaten Bangli pindah ke daerah khusus daya tarik wisata, mangde midab-dabin kuentenan tata ruang sane pabuat ipun tinas, mawinan pariwisata ipun Presiden Limbak. Suparyana miwah.